Harga sejumlah bumbu dapur di pasar tradisional di Kabupaten Madiun merangkak naik. Kali ini giliran bawang merah dengan harga Rp40.000 per kilogramnya. Seperti yang terpantau pada Selasa pagi, kenaikan harga bawang merah terjadi di Pasar Caruban Baru, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Saat ini harga salah satu bumbu dapur ini mencapai Rp40.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga bawang merah hanya Rp15.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan terjadi sejak satu bulan lalu. Akibat cuaca buruk, banyak petani bawang merah yang gagal panen. Sementara harga cabai rawit saat ini Rp60.000 per kilogram, sebelumnya hanya Rp20.000 per kilogram. Hal serupa juga terjadi pada harga daging ayam. Dari Rp28.000 naik menjadi Rp30.000 dan kini naik hingga Rp32.000 per kilogram. Rp20.000, sekarang naik Rp40.000. Itu kenaikan terjadi sejak kapan itu, Bu? Sudah satu bulan. Satu bulan ini, Bu, ya? Itu penyebabnya apa? Enggak tahu, Bu. Enggak ada yang tanam. Enggak ada yang tanam? Ya. Karena apa, Bu? Musim hujan. Gitu ya. Kalau sebelumnya berapa sih? Sebelumnya 30, 28, 29. Naiknya bertahan gitu, Bu, ya? Ya, sudah satu minggu loh naik. Bu, kalau adanya kenaikan ini, peminatnya bagaimana, Bu? Ya, agak turun. Untuk harga pangan, memang untuk barang-barang kebutuhan masyarakat yang dari pertanian itu kan memang mengandalkan cuaca, ya. Jadi kalau memang gagal panen itu menjadi repot kita. Tapi kalau untuk barang pabrikan, kalau memang itu langka kan bisa diproduksi. Tapi antisipasi kita memang untuk menghadapi puasa ini sementara masih stabil, walaupun ada kenaikan sedikit, ya. Jadi kita antisipasi nanti ada kenaikan bawang merah yang kita antisipasi. Sementara harga daging sapi masih normal di angka Rp110.000 per kilogram. Disperdakop UM Kabupaten Madiun akan terus melakukan pemantauan terhadap harga kebutuhan pokok di pasaran. Tova Pradana, JTV, Madiun.